Aduh, budak gati no. Yang kanan ni no. Eh, ni ada punyanya. Iya. Boleh. Kan apa nih? Ini kan general tuh ada percobaan apa? Praktikum. Oh, praktikum. Apa materi termodinamika 2. Habis ngerti kayak caranya gitu. Yang gurunya bisa bohong. Oh, termodinamika 2 itu. Ah, sagu marasan mancan kan lo. Tapi gua waktu ini praktikum. Menengken. Ken tuh. Halo tuh, makan apa aja? Menap. Meme, ya, yuk ke rumah ya, Meme. Meme, yuk. Itu kan termodinamika 2. Termodinamika 2 tuh betul kan kayak punya nih. Anik ini tuh lah, mengalir dari suhu tinggi ke rendah tuh. Nah, ini tuh. Jadi dikatakan bahwa suatu energi kalor itu tidak dapat mengalir secara spontan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Namun kalor itu bergerak atau mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, jadi sebenarnya kalor itu dapat dia berpindah dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi, tapi dengan adanya energi dari luar sistem. Nah, contohnya itu ya ini. Masa bisa? Bisa. Contohnya itu yang menerapkan prinsip termodinamika 2 itu adalah kulkas, AC. Itu kan menyerap kalor. Nah, kalor itu diolah, habis itu kalor yang lebih tinggi itu mengalir ke suhu udara yang lebih rendah dan menjadi suhu yang lebih rendah. Praktikumnya, nah, jadi ini praktikumnya. Nan, baju ini kamu lukis? Oh, raga lah yang lukis baju ini. Lo. Adik, tuh aku ini praktikum lah, lukis. Oh, nah, jadi untuk cara praktikum itu pertama siapkan alat ane atau sesuatu yang datar dan usahakan tidak bujuk ngeparate. Nah, kan pertama piring plastik bisa, koran bekas yang agak tebal tuh bisa. Tepat raga nih. Nah, kedua itu ada odol. Kalau ada mentega atau gluten boleh. Kalau nggak ada pakai odol bisa. Nah, selain itu ada kertas, ada korek, ada potongan lilin. Ini potongan lilin ini tujuannya kan saat membakar kertas itu kan dia tidak cepat itu mati. Kalau lilin kan bisa lama dia hidupnya. Nah, ini ada gelas. Usahakan gelas itu gelas kaca. Soalnya kalau gelas plastik kan nanti takutnya dia ikut kebakar tuh sama kan kalau kita nyalain nanti. Nah, soalnya itu ada beban. Bebannya ini membuat nanti mengetes gini kok enggaknya dia nempel. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan praktek mengenai proses-proses termodinamika. Salah satunya yang sekarang akan kita coba itu adalah proses isotorik, di mana proses isotorik itu adalah perubahan gas pada volume yang tetap. Nah, jadi sekarang kita akan coba. Pertama, isikan odol pada bagian samping-sampingnya. Nah, olesin dia secara melingkar. Rata ya. Gitu, gitu. Nah, setelah itu. Sekarang, atas. Lihat. Lilinnya. Sekarang baru dibakar. Nah, jadi antosa lalu beberapa menit umpah nanti andosnya ini hilang. Coba jangan beban lah. Nah, coba. Wih, mantap. Harapin cepat. Wih, keren. Coba caranya tapi intang ini tuh bisa mengangkat karena kan tekanan terhadap tekanan gelas terhadap apa namanya tempat apa itu cetak ini dia bertambah makanya dia bilang nanti ngangkat.
banget sih. Makasih Nana, Tana, makasih Nak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.